Kita topik keresek. Masya Allah, itu pakai topinya unik sekali dengan menggunakan kantong plastik karena water sweepernya bocor. Di kedalaman sekitar 40 meter sebentar lagi akan menemukan sumber mata air yang mana insya Allah pengeboran ini di kedalaman sekitar 50 meter. Untuk itu yang baru menemukan channel ini, silahkan like, comment, share dan juga subscribe agar supaya channel ini makin berkembang dan saya pun makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten terbaru berikutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang selalu mendukung dan support channel ini. Saya doakan semoga kalian semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusannya, dilancarkan juga rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Ikuti terus perjalanan-perjalanan Rian RBR Channel agar supaya tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya. Jangan lupa dibantu juga like, comment, share dan juga subscribe agar supaya channel ini semakin berkembang dan saya pun makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten terbaru berikutnya. Inilah pengeboran di area perumahan yang berlokasikan di daerah Muara Solo, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan. Dan sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada yang mempunyai sumur bor bermasalah, silahkan konsultasikan saja di sini. Insya Allah ada solusinya, insya Allah ada jawabannya. Untuk sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada yang berminat membuat sumur bor, saya menyiapkan jasa pembuatan sumur bor dengan secara manual ataupun pakai mesin. Silakan saja hubungi Rian RBR Channel. Dengan harga bisa negosiasi. Membuat sumur bor dengan secara manual membutuhkan tenaga yang ekstra dan dengan penuh kesabaran, dikarenakan kita menggunakan manual atau menggunakan tenaga manusia. Beda halnya dengan menggunakan mesin, otomatis lebih ringan dalam pengerjaannya. Untuk itu, bagi yang baru menemukan channel ini, silakan like, comment, share dan juga subscribe Rian RBR Channel agar supaya
tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya. Di kedalaman 40 meter sudah menemukan titik-titik sumber mata air, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan menambah 10 meter lagi, dan sehingga di kedalaman 50 meter insya Allah sudah menemukan sumber mata air yang sangat memuaskan untuk kebutuhan di perumahan. Saya cukupkan pertemuan kali ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.